Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali dengan Bang Iwan. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa sekali buat teman-teman semuanya nih yang baru gabung ataupun nemu channel ini, selamat bergabung dan berkomentar ya di kolom komentar, karena tentunya nanti akan ada giveaway menarik. Namun tidak dalam waktu dekat ini ya, Bang Iwan lagi sibuk produksi banget nih. Dan juga tak lupa buat teman-teman semuanya, selamat mantengin channel ini ya. Pastikan kuota teman-teman semuanya, kuota internetnya cukup ya. Mengingat channel ini berbahaya sekali tentunya. Kenapa demikian? Karena di channel ini kedepannya akan semakin masif dan gila-gilaan dalam menghadirkan, mengulas, dan mengupdate produk pisau dan juga golok lokal yang keren abis pokoknya. Berkualitas tapi harganya nggak bikin kantong jebol. Oke, teman-teman semuanya. Pada update kali ini Bang Iwan persembahkan buat teman-teman semuanya, ini masih seputar golok jagal berbahan bilah pada boiler K110. Ini istimewa banget ya untuk video kali ini, karena masih menghadirkan golok jagal di mana ini baik handle maupun sarungnya full kayu sonokeling. Luar biasa ya teman-teman. Silahkan dilirik-lirik ya, dicolek-colek dikit, yang minat langsung japri, langsung bungkus. Karena biasanya nih, kalau kelamaan pasti nggak kebagian teman-teman. Yuk coba kita zoom semuanya lagi ya. Wah mantap, keren-keren ya. Ini luar biasa modelnya, semuanya straight ya teman-teman. Modelnya straight, lalu kemudian pada selutnya masih menggunakan duralium. Selain daripada itu, Bang Iwan pun sudah mempersiapkan untuk menghadirkan pisau ataupun golok jagal, di mana sarungnya dari sarung kulit sapi asli ya. Dan yang kemarin nanya pisau skinneran yang kecil-kecilnya ada nggak Bang Iwan? Ada dong, nanti tenang ya, pokoknya barang itu ready banyak. Ini berkat support dan juga dukungan dari teman-teman semuanya, sehingga Bang Iwan sampai detik ini tetap eksis ya di dunia perbilahan. Ada apa aja selain ini? Nanti Bang Iwan akan ulas juga nih di sini. Coba yuk kita mendekat teman-teman. Nah di sini ada pisau Zambia-Zambiaan. Ini yang bahan bilahnya diambil dari sisa potongan yang dari golok-golok ini ya. Nanti dari sisa potongan itu dimanfaatkan kembali, jadilah pisau-pisau yang istimewa kayak gini. Ini masih baja modern juga teman-teman. Dan untuk yang model Zambiaan seperti ini murah meriah banget, cuma Rp125.000 ya. Daripada dibuang kan masih bisa dimanfaatkan tentunya jadi golok atau jadi pisau yang cakep-cakep ya. Mirror polish ya teman-teman. Oh murah banget Bang Iwan, Rp125.000. Yuk bungkus. Insya Allah top marko top ya. Nah ini yang mungil-mungilnya pisau taji kayak gini ya, harganya Rp125.000. Kalau yang puko ada nggak Bang Iwan? Puko ada teman-teman, tapi kayaknya sisanya tinggal sedikit deh. Yuk kita coba bergeser ke sini. Nah ini yang puko-pukoan ya, kita lihat nih. Nah ini puko nih, untuk yang ini harganya Rp135.000 ya. Ini udah mirror polish loh teman-teman. Aduh, kebayangkan kalau di luaran sana, mungkin di negeri Konoha ini harganya berkisar 350 sampai 500 ribu ya. Dan untuk yang ini dari baja TKM Jerman, handle-nya dari resin. Wah, cakep banget ya. Istimewir lah pokoknya buat teman-teman semuanya. Ini handle resinnya keren abis ya. Berapa bayangan teman-teman ya, kalau di negeri Konoha ini kisarannya 3,5 sampai 400.000, di Bang Iwan cukup Rp150.000 saja sudah dapat pisau TKM Jerman tentunya ya. Lalu ini coba kita lihat nih. Nah ini juga sama nih, pisau puko nih. Untuk yang puko-puko seperti ini, handle-nya pas banget di tangan orang dewasa ya, hanya di Rp135.000 aja udah glowing-glowing tentunya ya. Baik teman-teman ya, kita balik lagi yuk, nanti yang ini gampang kita ulas-ulas ya. Yang seperti ini panjang bilahnya 26, 27 dan lain-lain ada ya. Lalu yang ini panjang bilahnya mulai dari 15 cm sampai 20 cm ya. Yang ini nanti Bang Iwan ulas juga ya. Nah ini baru selesai dikerjakan semua, wih super flat dong matanya. Nah, karena Bang Iwan lebih banyak spesialisnya di golok-golok sembelihan, jadi insya Allah garapan mata bilahnya lain daripada yang lain. Ini asli golok sembelihan ya, luar biasa.
Ini juga sama nih, 15 cm sampai 20 cm. Yang 23 sampai 25 cm juga nanti ada ini. Ini 23, 25, 26 ready nanti ya. Ini nanti kita ulas satu-satu dah. Kita fokus dulu untuk yang full kayu karena banyak yang minat nih full kayu nih. Dari kemarin banyak yang tanya. Baik teman-teman semuanya, yang dihadirkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Luar biasa, ini ada 9 pieces. Jadi buat teman-teman yang minat nanti langsung japri mau nomor berapa. Dimulai dari nomor ini ya, ini 1 ya. Nanti yang minat minta nomor 1, berarti yang dikasih nanti yang ini. Oke yuk, untuk tidak berlama-lama, coba kita lihat seperti apa penampakan bilahnya dan juga sarungnya ya. Ini berhubung semuanya baru selesai di bengkel ya, jadi masih kendor sarungnya, belum Bang Iwan padatkan. Tapi nanti setiap akan di packaging ya, dikirim ke teman-teman, dipastikan ini semua sudah plek ngonci ya. Nah ini penampakan untuk yang pertama seperti ini teman-teman. Kayunya cakep ya, sonoklingnya. Ini dari akar sonokling, jadi serat dan juga coraknya seperti ini. Baik teman-teman, untuk yang ini ada varian harganya berbeda ya, mengingat panjang bilahnya pun berbeda-beda ya. Nah, di sini untuk yang 24 hingga 25 cm, kalau sejatinya kan biasanya Bang Iwan suka jual di 375.000 tuh. Ini yang 24 dan 25 cm cukup di harga Rp350.000 saja. Lalu kemudian untuk yang 26 cm, ada nih 26 cm-nya teman-teman. Biasanya kan di 450, ada yang 475, tapi ini berhubung harga super tobat hanya di Rp400.000 saja ya, yang 26-nya ya. Lalu kemudian ada lagi di sini 27 hingga 30 cm, biasanya itu dibanderol di 500 ribuan, cukup di harga Rp450.000 saja. Kalau orang lain jual lebih mahal ataupun lebih murah dari Bang Iwan, bebas-bebas aja ya. Ya, yang jelas insya Allah kalau garapan kami untuk asahan mata bilah golok jagal atau golok sembelihan sudah betul-betul memperhitungkan syarat syar'i untuk persembelihan ya. Oke yuk, untuk tidak berlama-lama langsung aja kita sereset berebet, kita lihat. Nah seperti ini, kita buka mata bilahnya. Nah ini bilahnya seperti ini teman-teman ya. Ini yang pertama, mohon disimak, tuh lihat mata bilahnya. Kalau Bang Iwan berani langsung nunjukin lebih dekat lagi. Dari pangkal ke ujung ngeflat banget ya, seperti digarap oleh pabrikan ini ya, teman-teman, bukan digarap manual. Tapi ini memang murni timnya Bang Iwan ini ahli-ahli nih. Ini digarap nih tadi pagi, diasah di kebut sampai dengan siang langsung selesai ya, sebanyak 9 pieces ini karena banyak permintaan. Luar biasa mata bilahnya ya. Ini yang pertama. Kita lihat yuk panjang bilahnya berapa nih yang pertama, set-set-bet. Nempel sedikit. Nah ini dia 24 cm ya. Nah ini yang 24 cm tadi di harga Rp350.000. Ini udah cakep banget nih. Ini untuk sapi dan juga kambing udah top markotop ya tentunya. Kita singkirkan dulu sarungnya biar lebih cantik ya penampakannya. Nah seperti ini kurang lebih teman-teman. Lalu coba kita buka untuk yang kedua. Ini yang kedua penampakan seratnya seperti ini. Wih cakep banget. Kok murah banget sih Bang Iwan. Insya Allah top markotop ya. Harganya nggak bikin kantong berantakan. Tapi kualitasnya, untuk kualitas garapan bilahnya ya, asahannya ini kelas golok premium punya teman-teman. Baik. Nah seperti ini, disimak ya, lihat mata bilahnya teman-teman, mirip banget ya, kayak pisau-pisau pabrikan impor sana ya. Wih keren banget. Bagian sisi kirinya sama aja dong, nggak ada yang beda. Wih matanya pokoknya udah istimewir ya. Coba kita lihat lagi di sini panjang bilahnya yang ini pada ini untuk yang ini 25 cm pada punggung, namun aktual di mata bilahnya di sini 25,5 ya. Luar biasa ini Rp350.000 teman-teman. Sejatinya memang nih biasa di 375 Bang Iwan jual, tapi kalau mungkin di negeri Konoha sana ini kisaran
harga atau range harganya, teman-teman bisa mendapatkan golok seperti ini bisa di 550 sampai 600 ribu ini teman-teman, atau bahkan bisa lebih mahal lagi ya. Tapi ini harga tobat, jadi memang benar-benar murah banget. Insya Allah top Marco top. Itu lebarnya berapa sih? Ya kurang detail ya teman-teman. Ini lebarnya rata-rata di 3,5 cm terlebarnya. Ini ketebalan semuanya di 3 mili ya. Untuk handle-nya di sini pada 15 cm ya. Mantap. Ih, seratnya cakep banget tuh. Wih, cakep banget. Pokoknya udah sereset brebet jebret. Yuk, langsung kita lihat lagi. Ini yang ketiga memiliki serat seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini memiliki serat seperti ini. Luar biasa. Cakep banget seratnya. Ini mata kayu nih, teman-teman. Keren banget ya. Yuk kita lihat sat-sat bet. Nah, ini dia. Mata bilahnya sama aja ya, teman-teman. Karena memang kita kan satu bengkel ya. Wah, timnya Bang Iwan emang ahli nih di bidang golok sembelihan ya. Kalau di tempat lain, ada beberapa tamu yang datang ke Bang Iwan minta bantu diasahkan golok jagalnya udah nggak tajam. Begitu dilihat, ini bevelnya ya, bevelnya cembung seperti golok-golok tebas gitu ya. Pantesan aja ujar Bang Iwan diasahnya lama tajamnya, itu karena masih cembung. Itu cocoknya buat tebas-tebasan kalau yang masih konvek ataupun cembung. Tapi ini udah super flat ya. Ngasah golok Bang Iwan ini nggak bakalan capek meskipun dia dari baja modern ya. Karena memang sudah dikondisikan super tajam, super flat, super rapi ya. Istimewir pokoknya. Kita lihat yang ini, sat-sat-bat jebret. Ini 26 cm ya. 26 cm ini dibanderol di 400.000, teman-teman. Sejatinya 450.000, tapi tetap aja nggak bakalan, meskipun 450.000 ini nggak bakalan bikin kantong jebol ya. Karena memang range harga di negeri Konoha sana ini biasanya di kisaran 600 ribuan, mungkin ada yang 700.000 ya untuk yang baja bohler K110, dengan catatan baja bohlernya harus asli ya. Baik. Nah, luar biasa ya. Ini biar cepat aja ya, teman-teman. Bergerak kepada yang keempat. Yang keempat seperti ini. Untuk seratnya, ini serat polos ya. Tapi dia gelap, teman-teman. Handle-nya mantap pokoknya. Nah, kita lihat ya. Bisa disaksikan dengan seksama. Lihat mata bilahnya, teman-teman. Ini jarang banget maker ya yang bisa ngasah seperti ini, betul-betul super flat, rapih banget dari pangkal ke ujung ya. Nah, luar biasa. Kalau ini memang sudah jadi standar Bang Iwan ya, golok jagal Bang Iwan ini seperti ini teman-teman. Wih, mata bilahnya dong, pokoknya top Marco top. Untuk yang keempat ini, sat-sat bet jebret, 27 cm ya. Aktualnya kalau ke ini, karena ini model stride, jadi 27,5 cm ya mata bilah tajamnya. Luar biasa. Ketebalan sama 3 mili, terlebarnya di sini pada 3,3 cm. Pada handle-nya di 15 cm. Kondisi digenggam seperti ini. Top Marco top. Ini mah udah super tajam semua, teman-teman. Harga kaki 5 ya. Tapi barang ini barang kualitas impor semua nih, asahannya dong rapih banget kan. Oke teman-teman, langsung yuk kita bergerak kepada yang kelima. Penampakan seratnya seperti ini. Cakep banget ya kan. Langsung kita sat-sat bet. Nah, luar biasa ya, istimewir pokoknya. Baik, ini dia penampakannya untuk mata bilahnya. Mantap. Pokoknya ini sih luar biasa banget ya. Mantap. Jadi sebenarnya gimana caranya kalau ngasah golok sembelihan supaya cepat tajam? Pada intinya nih, dari pangkal ke ujung matanya itu harus benar-benar presisi ya teman-teman. Pangkal ke ujung harus benar-benar rata rapi seperti ini nih, seperti garapan pabrikan, pisau-pisau pabrikan ya. Kalau asahannya pelutat peletot begitu ya, berkelok-kelok sembilan itu, tajamnya nggak bakalan rata teman-teman, dan lama banget ngasahnya ya. Makanya diasah
nggak tajam-tajam, bahkan bisa jadi tumpul kembali. Tapi kalau untuk yang golok Bang Iwan ini cukup setelah dipakai ketajaman berkurang. Biasanya Bang Iwan pakai batu asah, itu batu asah gunung ya, yang bisa teman-teman dapatkan di Tokopedia itu di grade 8000 Bang Iwan biasa pakai itu. Tapi ngasahnya nggak digosor-gosor karena itu masuknya ke kategori bukan ngasah tapi poles ya, poles mata bilah. Nah, itu Bang Iwan biasanya meningkatkan ketajaman pakai batu asah itu ya, kalau manual ya. Tapi karena sekarang posisi Bang Iwan sebagai produsen, kebanyakan Bang Iwan menggunakan mesin, teman-teman. Kita lihat nih yang kelima tadi, sat-sat-bat 27 cm ya, sama ketebalan 3 mili, terlebarnya pada 3,5 cm dan ini untuk handlenya pada 14 cm dalam kondisi digenggam seperti ini ya. Nah, enak banget teman-teman, masih banyak space ya. Ini semuanya full tajam loh teman-teman, nggak ada rikasonya. Buat yang para pecinta full tajam langsung merapat aja ya. Dan ini golok yang ke-6. Serat handle-nya ini cakep-cakep loh. Tuh, mantap teman-teman. Wih, top Marco top ya. Nah, luar biasa. Sama aja teman-teman ya, karena produk Bang Iwan memang asli ya, garapan sendiri. Jadi ngasahnya kita satu tim, bukan petikan dari maker-maker lain seperti pada umumnya mungkin seller-seller lain. Kalau kami produksi sendiri, kami masuk kategori produsen ya, bukannya seller-seller yang boleh metik dari maker-maker lain. Luar biasa, jadi memang asahannya tetap konsisten teman-teman. Mata bilahnya seperti ini, tetap konsisten ya. Luar biasa. Yuk kita lihat untuk yang ini panjang bilahnya. Sat-sat-bat 27 cm, ketebalan sama pada 3 mili. Di sini terlebarnya 3,5 cm dan handle di 15 cm. Mantap. Rp450.000. Garapan bilahnya garapan golok-golok Sultan ya. Jadi sekedar advice ataupun saran buat teman-teman semuanya, kalau ada golok dengan kualitasnya maksimal tapi harganya minimal, harganya apa namanya, kualitasnya maksimalis tapi harganya minimalis, buat apa cari yang lebih mahal teman-teman, buang-buang duit ya. Isi mirir, lihat dong, masya Allah, ini mata bila kerjaan siapa ini nih, luar biasa nih. Bang Iwan apresiasi banget buat timnya Bang Iwan ya, apresiasi buat mereka karena mau mendengarkan saran-saran dari Bang Iwan teknik mata bila super tajam dan juga untuk sembelihan tuh harusnya seperti ini, dikoordinasikannya betul-betul cukup baik sekali ya. Nah, luar biasa. Ini handle-nya cakep ya, teman-teman. Tuh, cakep banget serat handle-nya nih. Kita lihat yuk yang ini sat-sat bat. Berapa ini panjangnya, jebret. Ini 27,5 cm ya. Nah, kita lihat terlebarnya di sini 3,4 cm. Lalu kemudian ini 14 cm, 14,5 teman-teman. Seperti ini ya kondisinya. Wih, lihat kalau udah asahannya cakep, dari jauh dari dekat juga kelihatan rapih ya. Rapih teman-teman. Nggak usah was-was pakai goloknya Bang Iwan ya. Nah, ini yang kalau sudah hitungannya 27 cm ini harganya Rp450.000 teman-teman. Tapi kan teman-teman kalau pengen cari golok dengan kualitas asahan seperti ini di luaran sana, oh bisa mahal banget teman-teman, mungkin udah di harga 900, 1 juta, 1 juta 200 dan lain-lain ya. Dengan catatan kualitas asahannya seperti ini ya, betul-betul super flat, super rapi, super presisi ya. Dan ini berikutnya kita lihat seratnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sedikit terang ya. Kita lihat, wih, mantap. Rapih banget ini sih ya. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Ini seratnya serat satin, semuanya satin nih teman-teman. Bisa begini ya asahan super rapi. Pokoknya insya Allah ya, kalau masalah kerapihan nggak usah dikhawatirkan lagi. Ini mas reset brebet jebret. Kemarin yang 20 cm pun dipakai 20 ekor sapi katanya tanpa diasah. Insya Allah ini apalagi, ini panjang nih teman-teman nih. Sat-sat-bat, kita lihat nih.
jebret 30 cm nih. Ini sama ya, harganya 450 dari harga 500.000 ini, teman-teman. Bahkan di awal kemunculannya ini Bang Iwan bandrol di 550.000, tapi ini kita kasih harga tobat buat teman-teman semua aja. Ya, luar biasa istimewir 3 miliar di Rp450.000 aja. Mantap pokoknya. Jadi buruan buat teman-teman semuanya. Kita lihat nih yang terakhir nih, seratnya seperti ini. Wih, ngeri seratnya ya. Seratnya ngeri banget ini. Ini diambil dari akar kayu sonokeling. Lihat. Merona ya, glowing-glowing kecoklatan. Dan ini asli nih, bukannya hasil painting atau ngecat-ngecat gitu ya. Ini asli serat kayunya. Kita lihat. Set. Mantap. Dan ini dia teman-teman, bisa disimak ya mata bilahnya. Ini sama nih, 30 cm juga panjang nih teman-teman. Nah, kalau udah golok posisi asahan bilahnya ataupun poles bilahnya seperti ini, super plate gini, insya Allah ini di atas 20 ekor sapi pun sreset brebet jebret aja teman-teman. Yang penting setelah dipakai dibersihkan darah-darahnya gitu ya, lalu kemudian di stropping, kalau teman-teman punya stropping biar bersih, baru dipakai lagi nih teman-teman, nggak usah diasah-asah lagi ya. Nah, sat-sat bet, rapih banget ya. Kalau ini minyak-minyak nih teman-teman nih, luar biasa. Coba kita sapu dulu ya. Mantap. Top marko top. Tuh, istimewir ya. Dan ini yang terakhir, kita lihat nih yang terakhir. Sat-set bet jebret 30 cm, ketebalan pada 3 mili dan terlebarnya pada 3,5 cm. Untuk handle-nya di 15 cm dalam kondisi digenggam seperti ini. Ini sudah dipadatkan ya, benar-benar padat. Dan untuk yang ini paksinya sampai sini nih teman-teman nih, paksinya sampai sini ya. Karena kemarin proses pembuatannya Bang Iwan saksikan langsung pas kebetulan Bang Iwan di kampung. Jadi panjang-panjang nih sampai sini nih teman-teman nih, insya Allah top marko top. Baik, untuk yang ini sama ya, di Rp450.000 saja. Kualitas asahannya bukan kaleng-kaleng. Wih, ngeri semua kan. Baik teman-teman, segitu dulu ya untuk mempersingkat waktu, karena jelas ini bukan waktu yang singkat ya, sedikit lama sampai 22 menitan ini. Oke, segitu dulu, mohon maaf jika terdapat banyak kekeliruan ataupun kesalahan ucapan Bang Iwan selama dalam penayangan video ini. Tentunya harapan Bang Iwan, salam sukses selalu buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.